What's good guys, balik lagi di channelnya Janjan Mulu guys. Iya, hari ini bakal seru banget guys, karena kita mau ikutan lelang motor dan mobil teman-teman. Itu gue ikutan di Otoling, jadi gue cuman mau ya lihat-lihat lah ya cuy. Jadi gue lagi mau OTW, gue nemenin teman gue cuy, dia mau nyari motor. Nah, nanti suasananya kayak gimana, motor-motornya kayak gimana, ntar gue kasih lihat. Oke cuy, gue OTW dulu. I'll see you next video cuy. Jangan lupa subscribe. Oke okay, guys, jadi kita udah di Otoling. Kita ngecek-cek dulu motornya. Jadi temen gue lagi ngincer Aerox man. Ini ada 3 unit sih Aerox yang diincer. Ini yang satu warna merah, startnya sama cuy, 12 juta. Ini tahunnya juga sama, tahun 2019 man. Tuh cuman kondisi kalau yang merah kurang cuy, starternya nggak enak. Jadi 12 juta tuh start fitnya ya cuy. Nah di sini tuh ada kayak biaya warehouse-nya gitu men. Warehouse-nya kalau motor 300.000 men. Nah adapun yang di sini lu harus cek kelengkapannya, itu kayak BPKB, faktur, STNK, gitu-gitu cuy. Nah, ini nih yang Aerox merah nih. Kalian kalau lelang harus gini sih, parkirnya sempit. Kalau motor harus kalian detail nih. Gua nemuin nih si Aerox, bodinya udah nggak presisi cuy. Kayaknya habis jatuh men. Akhirnya kita ngecek motor-motor yang lain buat ngeliat-liat unitnya gitu cuy. Ini juga ada yang motor murah gitu men, cuman start fitnya dari 3 juta. Ada Honda CRF 2020 men, start fitnya 21 juta cuy. Faktor loh. Kalau nggak salah ini laku di 23 juta coy. BPKB. Ono kabe nggak pending. Oke, jadi sekalian nih gua mau kasih tahu. Jadi kalau kalian mau ikutan lelang nih, kalian tinggal datang aja. Kalau setahu gua tuh setiap Selasa di Otoling tuh di Kalimalang. Nah, cara ikutannya tuh kalian datang, kalian kalau mau ikutan lelang, mau ikutan ngepit cuy, itu kalian ke tempat dalam situ, ntar kalian kayak deposit sejuta gitu cuy per satu motor, satu unit gitu men. Nah, ntar kalau kalian nggak cocok sama harganya, kan kalian batal tuh ikut lelang. Kalian tinggal duit tadi deposit itu ntar dibalikin cuy. Nah kalau gua kesini kan cuman ngeliat-ngeliat doang, jadi nggak usah ikutan bayar sejuta gitu cuy. Soalnya kayak teman gua nih, dia beli kuponnya gitu cuy buat ngepitnya sebesar 1 juta rupiah. Nah ngepitnya kayak apa ntar kalian lihat sendiri cuy. Oke, ntar lagi nih jam 1 siang tuh udah mulai lelangnya cuy. Tanggal 15 Desember 2020 di Otoling Kalimalang. Nah, ini dia nih kupon untuk guys, voucher kalian biar bisa ngepit cuy. Dan kemudian di daftar sepeda motor, disitu kalian bisa ngeliat nomor polisi, nomor plat merek, warna, tahun, sampai kelengkapan, sampai harganya gitu cuy. Startnya ketemu gue lagi ngepit cuy. Jadi Aerox yang tadi itu kita ngincar maksimal di 14 juta. Dan temen gue udah gagal cuy, karena harganya ketinggian. 15, 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
16-1, 16-2, 16-3, 16-3, 16-3, 16-4, 2, 16-4, 16-4, 16-5, 16-5, 16-6, 16-6, 16-7, 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
Oke guys, terima kasih udah nonton. Jadi hari ini kita nggak jadi dapat motor cuy, karena menurut kita harganya kemahalan men. Kondisinya juga nggak bagus-bagus amat coy. Platnya juga plat Karawang, yang satunya ini plat G yang warna merah, cuma kondisinya nggak fresh. Yang gua kasih tahu bodinya udah nggak presisi. Di kalau nggak salah Aerox yang abu itu laku di 16,7 cuy. Start 12 juta. Jadi, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka konten ini atau gua harus sering bikin konten seperti ini, tulis di komentar. Oke cuy, I'll see you next video. Jangan lupa subscribe man. Thank you cuy.